Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan respon soal pemanggilan mantan istrinya, Veronica Tan, oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi menteri atau wakil menteri 5 tahun mendatang. Menurut Ahok, penentuan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Veronica Tan merupakan salah satu tokoh yang dipanggil oleh Prabowo untuk bertemu di Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024. Ia mengakui siap membantu Prabowo dengan menduduki salah satu posisi dalam kabinet baru. Namun, dia menyatakan masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Termasuk, kata dia, kemungkinan bakal menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).